teman-teman semua. Di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana sih cara naikin berat badan secara alami tanpa ada efek samping apapun. Ini pengalaman pribadi aku sendiri ya. Kenapa aku bisa nge-share ke kalian gimana cara menaikkan berat badan, karena ini pengalaman aku sendiri, bukan dari siapapun. Nah, kita langsung aja. Waktu itu berat badan aku tuh awalnya 43 dan tinggi aku tuh 155 gitu sih. Terus kata orang-orang aku tuh kurus banget, katanya kok kamu sekarang kurus banget sih. Nah, disitu aku kepikiran terus. Oh ya, kepikiran. Nah, disitu aku mulai buat cara ngenaikin berat badan itu. Nah, ditontonnya sampai habis ya, jangan sampai kelewatan, karena ini step by step gitu sih. Nah, cara yang pertama itu kita harus sering makan. Biasanya teman-teman tuh makannya 3 kali sehari, kita biasain 4 kali itu jam 7, pokoknya pagi sekitar jam 7 jam 8, terus siang tuh sebelum jam 12, terus sore yang ketiga itu sore sekitar jam 5 jam 4 gitu deh, terus yang keempat itu sebelum kita tidur itu udah makan sekitar, pokoknya tidur jangan sampai di atas jam 10 malam gitu sih ya. Terus yang kedua, harus sering ngemil. Kalau teman-teman lagi main handphone, lagi santai deh, pokoknya jangan lupa ngemil, sediain cemilan. Cemilan tuh terserah apapun, yang penting ngemil. Nah, tips yang ketiga, kita tuh jangan tidur larut malam atau begadang di atas jam 10. Di atas jam 10 kita tuh harus tidur ya. Terus yang keempat, tips yang keempat, kita tuh harus makan yang berkarbohidrat, kayak nasi, kayak mie ayam. Makanya banyak teman-teman yang badannya gemuk, pengen nurun berat badan, mereka ninggalin nasi dan nggak makan berkarbohidrat ya. Terus, nah, tips yang kelima, ini sangat wajib banget. Aku tuh minum susu Dentol. Susu nih, yang saset. Ini setiap minum tuh satu saset, dan energen yang warna coklat. Ini nanti kan aku gak suka susu, jadi aku kasih energen yang warna coklat, jadi aku campurin gitu. Nah, ini aku minum sebelum tidur, jadi jangan asal minum. Maksudnya jangan asal minum, jangan atau siang atau ini aku minum sebelum tidur. Sebelum tidur itu 30 menit sebelum tidur. Ibaratnya kita tidur jam 10. Nah, setengah 10 kita tuh udah minum ini gitu. Aku rutin minum susu ini selama udah 2 bulan dan berat badan aku tuh naik 5 kg. Itu 43 berarti jadi 48 ya. Nah, siapin air segelas dan kita tuangkan susu Dentolnya dulu ya. Kita tuangin dulu ini sebelum kita tuangin energen. Kita harus tuangin susu Dentolnya terlebih dahulu. Kita aduk. Udah mencair, kita tuangin energennya. Aduk sampai merata, benar-benar rata. Selanjutnya ini susunya aku minum ya. Pokoknya rasanya tuh enak, kalau kita campur tuh rasanya tuh bener-bener enak, nggak enak buat teman, karena kan dicampur sama energen tadi yang warna coklat, jadi teman-teman tuh nggak ngerasa enak. Aku juga nggak suka susu yang bubuk. Nah, aku coba campurin sama energen, jadi susunya tuh nggak enak gitu sih. Nah, udah buat teman-teman, terima kasih udah nyaksiin video ini, udah ngelihat dari awal sampai akhir ya. Udah ngeliat dari awal sampai akhir, terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.